Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mam, jumpa lagi dengan saya Mama Lestari, seorang ibu rumah tangga sederhana yang tinggal di desa. Kali ini saya akan membagikan kegiatan saya setiap hari ya Mam ya, tentunya dengan segudang kegiatan yang tidak ada habisnya. Ini adalah kegiatan saya malam hari setelah anak saya tidur ya Mam ya. Pekerjaan rumah selalu banyak. Jadi ini saya nyuci-nyuci karena cucian piring banyak banget. Tadi suami saya masak sate. Jadi kalau habis masak-masak itu cucian selalu banyak seperti ini dan dapur pun menjadi berantakan. Maklum ya Mam kalau bapak-bapak itu kalau masak selalu seperti ini, sebenarnya bersih, cuman kalau masalah nyuci jarang banget ya Mam ya dicuci. Dan ini tadi karena suami sudah capek jadi saya yang nyuci. Nggak tahu tadi suami tiba-tiba masak sate. Alhamdulillah ya Mam ya, pekerjaan jadi ringan semua karena niatnya tadi saya mau masak karena belum masak. Ternyata suami saya masak sate, jadi saya itu lebih ringan pekerjaan rumah seperti masak karena sudah dimasakin bersama suami. Masak soto dan sate, dan tinggal beberes rumah aja. Saya tinggal seperti ini, seperti nyuci, pokoknya masalah perdapuran, urusan bersih-bersih ini tadi full saya. Kalau masak suami ya Mam ya. Dan mumpung anak-anak tidur, saya lanjutkan bersih-bersih. Ini tadi sebenarnya sudah bersih-bersih sebagian, belum semuanya. Dan setelah anak semua pada tidur, saya lanjutkan beres-beres rumah seperti ini. Kalau nggak dibereskan, ini bisa numpuk, tidur pun nggak nyenyak karena saya sudah terbiasa sebelum tidur itu rumah bersih semua. Jadi sebisa mungkin, meskipun malas, meskipun ngantuk, itu rumah saya bersihkan. Oh ya Mam, jangan bosen-bosen ya lihat channel YouTube aku, Mama Lestari. Jangan lupa like, komen, dan subscribe juga ya Mam ya. Lanjut, ini nyuci wajan penggorengan saya. Ini wajan kesayangan saya dari dulu ya Mam ya, sampai hitam seperti ini. Ini kerak pada wajan nggak bisa dibersihkan, jadi tetap hitam meskipun disikat dengan gosokan yang untuk gosok panci itu ya Mam. Itu nggak bisa bersih karena memang sudah hitam dari dulunya. Ini dulu saya buat masak di dalam tungku kayu, jadi hitam seperti ini. Tapi ini bersih, kalau dipegang itu ke tangan nggak hitam, cuma warnanya aja ya Mam ya. Ini wajan kesayangan saya. Ini kalau dibuat goreng itu tidak lengket, meskipun murah ya Mam. Ini super enak banget kalau buat masak, itu andalan saya banget. Karena di antara wajan yang lain, ini tuh yang paling nggak lengket kalau nggak buat masak menurut saya. Dan alhamdulillah nyucinya juga sudah hampir selesai ya Mam ya. Kalau semuanya bersih itu enak ya Mam ya dilihat. Meskipun dapur kita sederhana, tapi kalau tempatnya bersih itu kita juga senang berlama-lama di dapur. Ini wajan saya gosok dari tadi ya Mam ya, tetap nggak bersih aja. Karena saya niatnya tuh ingin wajan ini itu menjadi putih, tapi tetap nggak bisa. Ya udah nggak apa-apa, yang penting sudah bersih, sudah dicuci semua. Dan tinggal bilas piring-piring, dan seperti teko ini tinggal dibilas aja. Ini tadi benar-benar menurut saya masak besar ya Mam. Kalau memasak sate
di rumah saya, di keluarga itu, menurut saya pekerjaan besar karena itu masaknya lama, prosesnya lama banget. Ini dapur saya kecil banget ya, Mam, tapi nggak tahu kenapa pekerjaan dapur tuh menurut saya nggak pernah selesai ya, Mam. Ya ada aja. Kalau kita nggak rajin, dapur dapur itu terlihat seperti penuh ya, Mam, ya nggak bisa. Kalau kita aktivitas pun ribet karena dapurnya memang lebih kecil dari yang lain. Ini dapur saya kecil banget. Jadi harus saya bersihkan setiap hari, setiap habis masak, dan cucian piring pun selalu numpuk ya, karena anak saya yang kecil itu sering makan cemilan, saya taruh di mangkok, jadi sering banyak cucian, dan gak langsung saya cuci, karena kalau saya cuci langsung itu, menurut saya itu kerjaan gak selesai-selesai karena sedikit-sedikit anak saya itu pakai mangkok. Jadi saya kumpulin, kalau anak saya tidur baru saya cuci. Tapi kalau untuk tempat makan saya sama yang lain itu langsung saya cuci. Kalau buat anak-anak itu saya taruh aja di wastafel ini. Dan lanjut bersih-bersih wastafel, cuci piring. Ini kalau nggak dibersihkan, keraknya banyak banget. Jadi harus sering digosok-gosok tiap nyuci piring. Ini sebenarnya sudah ada keraknya ya, Mam, ya, tapi nggak bisa dibersihkan. Mungkin karena sudah sering ada endapan airnya, jadi seperti keraknya itu nempel kuat banget, jadi nggak saya bersihkan, memang nggak bisa. Dan sudah terlihatan kinclong, meskipun dibersihkan secara sederhana sama gosokan panci dan sabun. Dan anak saya tiba-tiba manggil ya, Mam, ya, dia nyari saya, dia minta susu, karena kalau malam itu dia selalu, kalau bobo itu pegang botol susu ya, Mam, ya, dia manggil-manggil minta susu, jadi saya tinggal dulu untuk buat susu. Dan setelah membuat susu untuk anak-anak, lanjut saya bersih-bersih karena memang belum selesai ya, Mam. Ini dindingnya juga baru saya sikat. Ini kalau nggak disikat itu warnanya kuning-kuning. Jadi saya sikat. Jadi setiap hari itu anak saya sering bangun ya, Mam, kalau susunya di botol itu habis, mereka bangun minta susu. Jadi harus sedia susu terus, sering bangun kalau tidur. Dan ini saya mau ngisi air di teko ini untuk minum si kembar. Karena semenjak ada si kembar itu, saya nggak pernah minum air galon. Saya selalu minum air rebusan sendiri ya, Mam, ya. Saya takut kalau minum air galon itu karena airnya mentah.